Jadi pada awal bulan Juni ini kita sudah langsung harus menguras dompet kita, yang dimana ada event Exorcist ronde kedua, guys. Jadi minimal top up 250 diamond dan gunakan 250 diamond kita bisa claim lagi 29 token. Buat teman-teman yang mau top up, jangan lupa top up di store saya, weekly-nya sudah turun harga lagi dan prosesnya aman, cepat dan terpercaya, guys. Jadi buruan order di borneogaming.id ya. Oke, jadi karena di sini kita harus menggunakan 250 diamond dan di sini saya tidak memakai trik hemat, saya akan gunakan 250 diamondnya untuk gacha Starlight Lucky Chest. Jadi kalau kalian hoki, kalian bisa langsung mendapatkan kartu Starlight. Tetapi kalau kalian nggak hoki, kalian cuma mendapatkan Starlight Point atau Starlight Fragment saja, guys. Jadi di sini langsung saja saya memakai 250 diamond, berarti 25 kali draw. Jadi kalau event ini worth it, bisa kalian coba. Tetapi kalau 25 kali, nah di sini 25 kali belum dapat kartu Starlight, guys. Jadi mending kalian langsung beli kartu Starlight saja yang harganya 300 diamond daripada kalian gacha yang tidak jelas seperti tadi. Jadi di sini kita langsung klaim saja 29 token exorcistnya, guys. Sekalian kita tes drop rate untuk 29 tokennya, karena di sini banyak sekali yang DM saya kalau mereka langsung dapat skin exorcist cuman modal token saja. Oke, di sini saya sudah mengumpulkan 400 crash ya. Kita langsung coba gacha pakai 10 token exorcist. Nah, kita kurang hoki ya, belum mendapatkan skin langsung dari token, guys. Kita langsung gacha aja 10 kali lagi pakai token exorcistnya, guys. Jadi kurang hoki ya, tapi kita dapat crash yang lumayan banyak sih. Buat teman-teman yang pakai trik hemat yang saya kasih, sudah terkumpul berapa crash sekarang, guys? Oke, di sini kita akan lanjut gacha satu kali dan kita akan habiskan token exorcistnya. Jadi di sini ternyata kita masih belum langsung dapat skin ya. Kenapa kurang hoki sekali untuk akun-akun yang lama? Oke, masih tersisa 4 token, kita langsung habiskan saja. Oke, ini satu token terakhir ya. Kita lihat. Ternyata dapat crash semua, guys. Belum hoki untuk mendapatkan skin exorcist langsung di akun ini. Oke, kita lanjut ke update event di Advance Server. Di sini ada event skin gratis lagi, guys. Jadi event ini kemungkinan juga akan hadir di original server ya, karena ini adalah event galeri Sylvana yang dimana di sini kita tinggal mengumpulkan opal. Nah, ada event bonus gratis juga yang dimana kita tinggal menyelesaikan pertandingan. Di sini banyak sekali ya pertandingannya, guys. Dan di sini kita bisa menukarkan satu skin elite alis, guys. Jadi dengan 40 opal kita bisa tukarkan dengan satu skin elite alis. Jadi buat kalian yang belum ada skin ini, kalian tunggu saja eventnya hadir di original server. Terus ini ada update mengenai event kupon pas yang saya bahas semalam. Jadi event kupon pas ini akan hadir pada tanggal 8 Juni di original server. Jadi selain mendapatkan kupon diskon 200 diamond, nah kalau kalian lihat di sini ada angka 60 yang seperti motif-motif Jujutsu Kaisen. Kalau yang di Advance Server, kita mendapatkan potongan 60 item untuk event Hanabi dan Amon. Nah, kalau di Original Server, kemungkinan akan mendapatkan potongan 60 item untuk event Jujutsu Kaisen. Berarti di sini kita bisa beli skin Jujutsu Kaisen dengan harga 1200 dikurangi 60 item ini, guys. Buat penjelasan event kupon pas, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Dan sampai di sini dulu video saya. Jika kalian suka, jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, guys. Bye-bye.
痛恨のエクソシストの登場だ。 影のエクソシスト、グレンジャー。